Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Ma'ruf Amin menyikapi positif kebijakan Komisi Pemilihan Umum KPU memberikan daftar pertanyaan lebih dulu dalam model pertanyaan terbuka pada debat calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Meskipun langkah KPU ini menuai kritikan dari kubu Prabowo, Hasto menyatakan TKN siap dan tidak akan mengintervensi keputusan tersebut. Meskipun sejumlah pihak mengkritik kebijakan KPU yang memberikan daftar pertanyaan sepekan sebelum debat, TKN Jokowi Ma'ruf Amin menanggapinya dengan positif. Menurutnya, diberi kisi-kisi maupun tidak, Jokowi dan Ma'ruf Amin sudah siap dengan pertanyaan yang akan dilontarkan. Berikut pernyataan Sekretaris TKN Jokowi Ma'ruf Hasto Kristianto kepada tim liputan Nusantara TV Arfa Gandhi dan Amelia Arsiti. Ya, kami ngikut KPU saja, kami itu taat pada aturan main, mau dikasih kisi-kisi kami ikut, tidak dikasih kisi-kisi juga sudah biasa. Karena ketika Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin berada di tengah rakyat, menerima berbagai pertanyaan dan selalu dijawab oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Sehingga nggak ada persoalan, intinya bagaimana pemilu yang berkualitas itu dapat kita tingkatkan.